Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Delia Suksin. Hari ini saya mau masak bubur kolak. Nah, ini ada ubi rambat. Di sini ada pisang. Ini pisang nih terlampau masak, jadi saya kalau mau buang sayang kan. Jadi kita buat bubur saja ataupun kolak. Ini ada santan yang perasan kedua, di sini ada perasan pertama, dan ini sagu. Nanti kita taruh gula, tapi saya tidak ada gula merah. Tak apalah kan, kita masukkan pisang. Bismillah. Kita rebus dulu sekejap. Kita tutup dia. Oke. Kita tunggu sekejap. Kalau dia sudah masak baru kita campur semuanya. Kita masukkan santan dulu yang perasan kedua. Kita tuang. Kelapa ini kelapa muda bani mak, kurang santannya. Kita gaul-gaul. Besar ya ubiku. Bubur, oke, kejap ya. Kita taruh gula. Kerja. Ini padang sana tuh, Mak. Siapa mau panggil? Nantilah. Kalau ada yang gaul-gaul. Sayang buat pisang nih. Kalau enggak dibuat bubur kan. Jadi lagi. Oke. Kita tunggu mendidih. Kita masukkan sagu, ha? Sagu ini sudah lembut. Kita tuang. Kita gaul-gaul, sorry ya kalau gelap. Sudah hidup lampu tapi enggak tahu lah ini dapur nih gelap. Itu lampu. Maklumlah orang tinggal bagian bawah nih, beginilah. Kita gaul, nanti baru masukkan santan yang pekat. Kita tunggu dia mendidih. Sudah mendidih, kita masukkan santan pekat. Oke. Kita gaul lagi. Kalau ada gula merah cantik kan warnanya. Tiada, boleh buatlah, tak apa. Sagunya warna hijau. Nampakkah? Ada hijau, merah, orange, dan kuning-kuning. Mudah-mudahan sedap. Kita tunggu lagi mendidih. Aduh, hai. Tunggu lagi mendidihnya. Sorry, minta maaf. Saya sudah taruh gula merah sedikit.
saya buka tadi es box, ada pula gula merah sedikit. Jadi saya taruh, baru saya lupa pula mau video kan. Sorry, tak maaf semua. Jadi warnanya beginilah nih. Oke. Gelap bahkan tidak cantik ditengok. Oh, sekejap, sekejap. Oke, buka lampu. Oke, nampak jelas. Daripada pisangku aku buang, aku buat macam ni, buat bubur dia. Mau buat kontok-kontok atau jemput-jemput, minyak ni ni tiada, sedikit cek minyakku ni nanti. Kau tahu lah sekarang ni susah minyak. Okey. Makan bubur ataupun kolak. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Ubi rambat. Pisang. Enaknya. Ini sudah dari peti ais. Jadi sejuk-sejuk. Sedap. Nanti malam mau pergi membantu orang mau kenduri. Sarapan dulu. Kita tengok pertandingan main lato-lato. Kalau ada lah. Sebab aku dengar-dengar begitu. Budak-budak mau bertanding. Enak, sejuk-sejuk. Apa alasan kita nanti? Tapi saya mau naik kereta, apa susah? Iya.
Nanti pula kita berhenti tak bagus. Habis sudah. Wow, enak. Ibu, kalau ada bubur, kalau ada pisang kamu yang masak, jangan dibuang buat bubur ataupun kolak. Sedap, ataupun kue kah? Oke, makasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ataupun langgan. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Assalamualaikum. Bye.